Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada sesiapa yang tonton video ni. Okay, untuk video kali ni saya akan buat review untuk video Oh My Kunafa Inja. Okay. Kat sini ada 6 perisa. Okay. Dan dekat sini budak-budak dia nak tunjuk juga. Okay. Dia orang akan makan ice cream crunch. Okay. Cakap hai. Hai. Jadi sekejap mama bukakan sekejap. Kat sini dia ada 6 jenis Oh My Kunafa Inja. Dekat belah kanan saya ialah kiwi matcha green tea. Dekat sini harga dia RM27 dan yang lain ini harga RM26. Yang kedua ada Fragaria strawberry. Okay. Blueberry telang. Wow, kemudian dia ada sweet jagung. Seterusnya dia ada creamy chocolate. Okay. Dan last sekali ialah majestic mango. Okay. Kalau macam korang dapat je produk ni, tak kat sejuk beku, korang kena biarkan selama 30 hingga 40 minit dekat luar dan baru korang makan tau. So kat sini saya dah memang dah tunggu lama kat luar baru saya start makan. Dan sebelum saya teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan loceng untuk sebarang notifikasi daripada channel ni. Okay, so stay tuned. Kita try kiwi matcha. Okay, sebelum ni kalau korang tengok video saya, saya ada buat video kunafa, saya ada buat video baklava dan nugget. Okay, ni adalah owner yang sama iaitu Ifa Riza Bajunit. Okay, kepada sesiapa nak dapatkan produk berkenaan, nak dapatkan produk ni dan juga produk-produk Oh My Kunafa yang lain seperti baklava, nugget dan juga kunafa, korang boleh contact dengan IG Ifa Riza Bajunit sekarang. Okay, so dekat sini kita nak rasa dulu. Kiwi matcha green tea. Okay, dekat sini dia ada seal sekali untuk protection. Buka. Okay, dalam dia macam ni. Kiwi matcha green tea. Okay, ni harga dia berlainan sikit RM27. Yang lain semua RM26. Coklat. Mama coklat. Coklat. Bagi mama rasa sekejap. Macam ni merah dalam dia. Okay, dalam dia macam ni. Wow. Macam. Kita rasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh yeah. Dia punya rasa dia. Ya Allah sedapnya. Dia punya rasa tu masam. Sikit je kalau nak rasa masam dia. Dia punya manis dia lebih. Tapi dia punya manis sedap. Sedap. Memang sedap. Dia punya dalam dia. Sedap. Memang sedap lah. Sedap. Oh. Sedap acim. Acim. Memang kata korang. Acim sedap. Tunjuk sikit acim. Okay. Sebab kita rasa Fragaria strawberry. Kan? Okay. Fragaria strawberry, dia punya rasa dia macam mana ya? Dalam ni macam ni. Fragaria strawberry. Dan dia punya ni dalam dia. Nyam. Jadi ada macam lapisan-lapisan strawberry. Ha, dia punya strawberry berselang-selang. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Lidahnya. Sekejap. Oh yeah. Nani. Mana ni? Dia rasa strawberry, masam sikit je. Tapi dia manis tu lebih. Maksudnya tu memang sedap. Dia punya rasa tu lemak berkrim. Saya nak apa pun. Lepas pun. Rasa blueberry telang. Sini. Dia tulis kat sini, kalau letak kat chiller, kena makan dalam tempoh 3 hari. Kalau frozen, boleh dimakan sehingga tempoh 2 minggu. Blueberry telang macam ni, dalam ni blueberry telang. Bismillahirrahmanirrahim. Tata.
Jom rasa. Oh yeah. Blueberry dia punya rasa memang rasa original ya. Tak berapa manis. Lepas tu dia rasa buah tu lebih. Rasa buah sebenar. Macam tu wawa. Yang ni memang senang dibawa. Kau cuba sejukkan, lepas tu korang boleh makan. Tu wawa. Sekejap. Tu wawa kejana. Sekarang saya makan ni memang overall memang terbaik, sedap. Tadi kita rasa yang ketiga kan? Kita rasa sweet jagung. Wow. Sweet-sweet mah. Kita rasa sweet jagung. Dalam dia. Ya? Ada berti jagung dalam ni. Ya? Okay. Sangat-sangat. Oh, iya. Sangat-sangat tebal ni isi dia. Wow. Sedapnya. 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 Oh, yeah. Sedap. Sedap. Dan ini papan. Cacat papan. Cacat. Korang jenis yang suka manis-manis lit-lit, saya prefer korang rasa Omai Kunafa Inja ni memang terbaik. Dia punya jagung dia pun rasa segar je. Seterusnya creamy coklat. Mana ni hijau. Wow. Okay, ni coklat. Kasih ya, bismillah. Oh yeah. Suka mama. Mana? Sedap. Yang utam. Sedap? Yang utam. Mana? Yang utam. Yang utam. Untuk coklat, bagi saya dia sangat manis antara yang saya rasa tadi. Kalau korang jenis penggemar manis coklat, korang boleh try ni. Tak kedekut punya coklat dia. Okay, the last one is Majestic Mango. Okay, mango mesti kita agak punya rasa dia masam kan? Bau dia. Macam bau buah sebenar, memang sama rasa dia, punya bau dia, mango ni. Kita rasa ya. Wow. Makanlah. So, nak makan. Wow. Coklat ni. Terima kasih. Bismillah. Oh, yeah. Rasa macam makan es krim mangga. Sedap. Okay. Kalau tanya saya, saya prefer yang mana, dia punya flavor dia. Saya sebenarnya, bagi saya semua tu rasa dia memang sedap gila. Okay, tapi yang paling saya suka, kiwi matcha green tea lah. Paling saya suka sebab saya suka rasa dia punya masam-masam manis. So, kalau korang nak dapatkan, korang kena pergi ke IG Ifariza Baju ni sekarang tau. Sebab dia punya rasa kunafa tu memang terbaik. Termasuklah kunafa Inja. Dia ada jual Omai Kunafa yang bulat tu kan. Makanan dessert Turkish. Lepas tu dia ada cuba baklava dan juga nugget. Korang nak dapatkan, korang kena pergi IG dia sekarang, okay? So, setakat saja saya buat video untuk kali ini. Saya minta maaf kalau ada sebarang kekurangan dalam video kali ini. Dan terima kasih kepada siapa yang sudi support channel saya dan korang setia dengan channel ni walaupun channel ni tak berapa nak berkembang sangat sekarang. So, sekian saja daripada saya, Siti. Dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ni dan tekan lonceng untuk sebarang notifikasi daripada channel ni, okay? Dan like every page dan Instagram saya. Sekian saja daripada saya, Siti. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.